Nih, habis misa dari susteran, jalan-jalan di alun-alun, ini ketemu anak-anak kita. Senyum-senyum, jangan cemberut. Halo, mana tangannya? Senyum. Ini namanya TK. TK Canisius Waters. Siapa namanya? Papa L. Siapa namanya? Karina. Siapa namanya? Tere. Siapa? Tere. Siapa namanya? Selin. Siapa namanya? Hale. Siapa namanya? Lisa. Siapa namanya? Fadin. Siapa? Fadin. Fadin. Siapa namanya? Nesa. Siapa namanya? Yang keras. Clara. Siapa namanya? Sita. Hore. Mana horenya? Hore. Oke, anak-anak. Ya, mari Tuhan berkati ya. Belajar yang baik ya. Itu SD. TK, SD, SMP. Siapa namanya? Jalu. Namanya siapa? Evelyn. Namanya siapa ini? Terus dulu. Iki ono apa niki? Kok dipasangi? Iya, romo baru kita. Ini baru mainan apa? Sepak bola. SD apa? SD Canisius Waters. Mana yel-yelnya? Mari. Ya, selamat belajar ya. Iya. Oh, Pak Sita, aku pernah lihat sih. Gimana? Di HP-nya Utiku tuh ada. Lo mau pakai apa tuh jenengnya? Apa, ayo. Trompet itu kan? Iya, pakai saksofon namanya ya. Di gereja. Pagi, Bu, berkat dalam. Ini anak-anak kelas berapa semua ini? 2. Yang kelas 3 ada enggak? Enggak. Ya. Semangat kelas 2. Mana semangat paginya? Semangat. Mana semangatmu? Semangatku. Joss. Ya, selamat belajar ya. Oke. Boleh ya ini. Anak kami di komplek pasuruan gereja ada TK, ada SD, ada SMP Canisius. Sementara ini. Di mana fotonya? Di sini. Di sini. Oke. Wah, ini nanam lombok. Siapa yang nanam lombok ini? SMP, ya, oke, mari kita foto. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Globis. Berkah dalam.